biodata dan profil Baby Hatami. Lengkap umur dan agama, artis muda cantik yang jadi sorotan. Tapi sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng atau tombol notifikasinya. Baby Hatami, yang memiliki nama asli Winda Hatami Akdam, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Februari tahun 2008. Karena tanggal lahirnya yang hanya ada setiap 4 tahun sekali, ia memilih untuk merayakan ulang tahunnya setiap tanggal 1 Maret. Baby menempuh pendidikan di SMP Negeri 16 Jakarta. Mengingat kesibukannya di dunia hiburan, ia kerap harus mengajukan izin khusus kepada guru untuk keperluan syuting. Baby berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui homeschooling. Baby Hatami memulai karir di dunia hiburan pada usia 9 tahun, dengan penampilan perdananya sebagai Nindi di sinetron Wanita Perindu Surga, 2017. Fokus pada karirnya, Baby saat ini berada di bawah naungan Bright Management, bersama beberapa aktor dan aktris muda lainnya seperti Lea Chia Rachel dan Jeremy Zevanya. Sejak debutnya, Baby aktif tampil di layar kaca dengan beragam peran di sejumlah judul FTV, seperti Indra Ke-6 2018, Oh Mama Oh Papa 2018 dan Cewek Perabot Cintanya Ambyar Menembus Awan 2020. Seiring bertambahnya usia, Baby mulai mendapatkan peran lebih besar dan penting, termasuk sebagai pemeran pendukung. Pada tahun 2022, ia tampil dalam 3 judul sinetron, yakni Cinta Anak Soleh, IPA dan IPS, dan Serigala Bucin. Perannya sebagai Nindi di Cinta Anak Soleh berhasil mencuri perhatian dan melambungkan namanya di dunia hiburan. Terakhir, Baby sukses memerankan tokoh dalam sinetron Jangan Bercerai Bunda yang juga tayang di tahun 2022, semakin mengukuhkan namanya di industri hiburan tanah air. Berikut biodata Baby Hatami. Nama lengkap, Winda Hatami Akdam. Nama panggilan, Baby. Nama panggung, Baby Hatami. Tanggal lahir, tanggal 1 Maret tahun 2008. Zodiak, Pisces. Agama, Islam. Profesi, aktris. Model. Akun Instagram, @baby_hatami.